Di suatu hari, pedagang melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu menjajakan barang dagangannya. Ini juga dengan karyawan dan olahragawan. Yang sedang asik bekerja dengan bawa
pemimpin dari karyawan tadi memberikan kabar yang tidak sedap didengar, yaitu sedih, lemah dan putus asa, dia tidak lagi memiliki pekerjaan, dan dia kerja bisnis Thank you.
Tuhan selalu ada untuk kita. Dia mampu bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Allah juga akan memimpin langkah-langkah kita saat menempuh jalan kehidupan ini. Ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan melihat apa yang sedang kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita meyakini bahwa Ia akan mampukan dan menguruskan jalan kita saat kita